Pantas kalau begitu. Potongan kaki itu menjadi sangat tangguh karena memakai gelang perak milik Aji Basah Pamungkas. Jadi kalau kita bertempur dengan potongan kaki itu, tidak ada bedanya kita bertempur dengan Aji Basah Pamungkas sendiri. Benar demikian, Gusti. Tidak ada pilihan lain. Kaki Bargo itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Tidak bisa tidak. Dia harus segera ditangkap. Baik. Aku akan melakukan tindakan. Kamu, Tumenggung Wiralaga, dan juga kau, Tumenggung Alap-Alap, segera tangkap potongan kaki itu. Sendika, Gusti. Dan kau, Pangeran Purbaya, segera tangkap Aji Basah Pamungkas. Sendika, Gusti. Kiai Ageng Jumantoro, dan juga kau, Santalima, terserah, mana yang akan kalian bantu? Sendika, Gusti. Kamu juga sebaiknya merubah wujud. Kenapa? Penampilanmu yang seperti itu sudah sangat dikenal oleh musuh-musuhmu. Baik orang-orang kalangan keraton maupun Kiai Ageng Jumantoro dan kawan-kawannya. Dengan tampil beda, mereka tidak akan tahu. Nanti saja, kalau sudah masuk ke dalam kota. Sekarang kita cari dulu tempat yang sepi untuk melancarkan serangan secara halus ke keraton Mataram. Iya. Loh, itu Kiai Jabat dan Kiai Basari? Iya, rupanya mereka juga sama dengan kita, mau menghadap Gusti Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya kami keduluan. Kenalkan ini sahabat kami, Kiai Jabat dan Kiai Basari. Ada yang mau dilaporkan, Kiai? Benar. Mau melaporkan sepak terjang Aji Basah Pamungkas. Gusti Sultan sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Tapi tidak apa-apa. Apa yang mau Kiai laporkan, sudah saya laporkan pada Gusti Sultan. Alhamdulillah. Apakah Kiai pernah bentrok langsung dengan Aji Basah Pamungkas? Tidak pernah. Bertemu juga tidak. Kami hanya mendengar namanya saja disebut-sebut orang. Orang dari mana dia itu sebenarnya? Pemunculannya selalu membuat heboh. Dan kesaktiannya betul-betul luar biasa. Membuat para pendekar merasa gentar menghadapinya. Kami tidak tahu dari mana. Tapi lebih baik sekarang kita bersama-sama mencarinya. Sekarang jumlah kita banyak, jadi bisa dibagi beberapa kelompok. Supaya pekerjaan kita cepat selesai. Sudah lama saya mendengar nama besar Andika berdua, Kiai Jabat dan Kiai Basari. Dengan ini saya minta Andika berdua membantu saya mencari Aji Basah Pamungkas. Dengan senang hati, Kanjeng Pangeran. Mari kita berangkat. Sultan Agung, jangan pulang sebelum berhasil membawa jantungnya. Ada apa, Kanda Prabu?
Bukan apa-apa. Itu hanya binatang piaran Romo di kandang. Sepertinya suara harimau, Kanda. Ya, di belakang. 3 ekor harimau piaran Romo. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo, kalian teruskan makan. Kanda Prabu, mau kemana? Romo mau menemui Pekatu. Mungkin beliau lupa memberi makan harimau piaran Romo. Dicaya. Tapi aku belum kalah. Ini baru permulaan. Besok aku akan masuk ke dalam keraton. Jangan nekat. Di dalam keraton Mataram penuh dengan orang-orang sakti. Aku tahu. Tapi sekedar menjajah, tidak apa bukan? Jangan ceroboh, Pamungkas. Aku tidak ceroboh. Aku tidak akan melawan mereka semuanya. Tokoh-tokoh terkemuka Mataram akan aku rusak satu persatu. Kau akan membuat mereka menjadi budak-budakmu. Seperti kau membuat musuh-musuhmu menjadi budak-budakmu pula. Iya, aku harus bisa membuat para pemimpin Mataram menjadi budakku.